buah kalangkala. Bagi sejumlah masyarakat mungkin terasa asing, pasalnya kalangkala ini merupakan salah satu buah eksotik di Kalimantan Selatan. Berbentuk bulat dengan kulit buah lunak dan separuh buah ditutupi kelopak yang keras. Buah berwarna hijau dan berangsur-angsur merah, bila sudah matang ini memiliki daging buah lunak berwarna putih dengan biji berwarna coklat. Serupa buah pada umumnya, kalangkala berbuah secara musiman sehingga hanya dapat ditemui pada waktu tertentu. Seperti saat sekarang ini, di Desa Pasar Baru Sungkai, Kabupaten Banjar, sejumlah pedagang buah ramai menjajakan kalangkala yang masyarakat Banjar kerap mengolahnya menjadi sayuran. Sayur kalangkala sendiri dalam pengolahannya terbilang cukup unik. Buah kalangkala yang sudah dicuci bersih cukup direndam air hangat sekitar 1 jam dan ditaburi garam. Sayur kalangkala sudah bisa disajikan. Buah makanan khas orang Sinipang. Tiap kamu makan aja. Direndam di banyu air hangat-hangat. Terus diberi uyat, diberi garam. Lalu? Sudah hai, dimakan hai. Itu aja. Ada usaha dimasak sama panci, kan sarana dimasak itu. Langsung di... Langsung aja di... Mbak di baso, direndam, di banyu hangat. Ya, dimakan. Bisa lo nasi, bisa mengipung, bisa. Saat menyantap sayur kalangkala ini, lebih lezat lagi bila dimakan bersama sambal yang bumbunya terdiri dari bawang merah dan putih, cabai, dan ikan asin yang sudah diulek. Penggemar sayur kalangkala ini sendiri mengklaim sayur dari buah langka ini dapat menambah nafsu makan. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jaini Hamidi, BanuaTV.com melaporkan.